Sakratul maut ni bahasa Arab ya. Kalau kita terjemah dalam bahasa Malaysia, sakrah maknanya mabuk. Al-maus mati. Sakratul maut maknanya mabuk mati. Mabuk ni banyak jenis kan? Mabuk ubat lain. Mabuk flight lain. Mabuk cinta lain. Mabuk dunia lain. Mabuk shopping lain. Maka mabuk mati juga lain. Apa ciri utama yang berlaku pada mabuk mati? Ciri utama yang berlaku pada mabuk mati ialah terputus hubungan orang ini dengan dunia. Terputus macam mana tu? Okey, di pembaringan, ya pastinya ramai yang sedang melingkungi orang sakratul maut ni. Mungkin suami, mungkin isteri, mungkin anak-anak, adik-beradik dan seumpamanya. Dan mungkin ramai juga yang ajar mengucap La ilaha illallah, yani ajar la ilaha illallah. Tapi kesemua itu tak nampak. Sebab dihijab, terdinding. Sebab dia bukan berada pada alam sedar, tapi dia berada pada alam mabuk mati. Maka alam mabuk mati ni the totally difference yang berlaku. Apa dia yang berlaku pada alam mabuk mati? Yang ni ni akan berlaku pada kita semua ni. Cuma siapa awal, siapa lewat saja. Yang berlaku pada alam mabuk mati sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW dan sepatu hadis yang panjang, atani syaitanani alwahidu an yamini wal akhar an shimali falladhi an yamini ala sifati abi yaqulu lahu ya bunayya inni kuntu alayka shafiqan wa laka muhibban walakin mus'ala dinil yahud wa huwa khairul adyan فالذي على صفتي فالذي عن شمالي على صفتي أمي تقول له يا بني إن بطني لك وعاء وثدي لك سقاء وفخذي لك وطاء ولكن مس على دين نصراني وهو خير الأديان. Ustaz takut terjemah kan, sebab semua dah faham bahasa Arab kan. Betul kan? Okey, tak apalah ya. Memang dah faham, cuma tawadah. Maksudnya ialah apabila seseorang itu sedang sakratul maut, mabuk mati, maka dia akan didatangi oleh dua ekor syaitan. Ingat, kita ni, ni masa depan kita ni, bila kita nak mati, sakratul maut, bukan azab, bukan tenat, masa sakratul maut. Okey? Sakratul maut ni hadirin saya sekejap saja tempoh dia. Paling maksima setengah jam. Biasanya ialah 5 ke 10 minit sahaja. Baik. Saat ini didatangi oleh dua syaitan. Satu berada di sebelah kanan, satu berada di sebelah kiri. Falladhi ayamini ala sifati abi. Syaitan yang berada di sebelah kanan datang dengan rupa wajah ayah kita. Ah, tu dia. Kalau Ustaz agak, Azhar bin Yaakob datang dengan arwah Haji Yaakob, datang duduk di sebelah kanan Ustaz. Kemudian sembang, ya bunayya inni kuntu alayka syafiqan walaka muhibban. Wahai anak yang paling ayah sayang sekali, dalam ramai-ramai adik-beradik ni, kamulah anak yang paling ayah sayang sekali. Tapi apakah daya, hari ini kamu akan mati. Maka ayah nak beri nasihat yang terakhir kepada kamu. Apa dia? Mus'ala dinil Yahud. Silalah mati atas agama Yahudi. Fahuwa khairul adyan. Kerana agama Yahudi lah sebaik-baik agama. Adapun Islam yang kamu duk anut selama ni, yang kamu duk abdikan diri kepada Allah selama ini, bohong dan palsu semata-mata. Nah, Ustaz pada masa tu dalam keadaan confused. Ya Allah, mana satu ni, Islam ke Yahudi, Islam ke Yahudi? Peningnya. Maka pening kebingungan itulah disebut sakratul maut, mabuk mati. Mabuk dalam membuat decision.
mana satu ni, Islam ke Yahudi, Islam ke Yahudi. Tengah-tengah ustaz bingung, datang lagi syaitan di sebelah kiri, ala sifati ummi. Syaitan sebelah kiri datang dengan rupa ma, ibu kan, ummi. Apa ibu? Kalau ustaz agak maknanya Allah yarhamah Hajjah Qamariyah. Ibu ayah ustaz sudah meninggal dunia, Allah maghfir lahuma. Datang Hajjah Qamariyah duduk di sebelah kiri ustaz. Apa dia kata? Ya bunayya, wahai anak yang paling ibu sayang sekali, inna batni laka wi'a. Kalau kamu nak tahu wahai Azhar, ni dia. Dia tunjuk. Ini dia. Perut ibu inilah yang menjadi tempat tinggal kamu masa kecil-kecil dulu. Ibu kandungkan kamu 9 bulan 10 hari dengan penuh kasih sayang. Biarpun ibu menanggung segala-galanya, penat pun ada, letih pun ada, muntah pun ada, pening kepala pun ada, moyan pun ada, tapi terus kandung-kandung-kandung. Sebab apa? Sebab ibu sayang pada kamu. Bila kamu lahir, wa fakhidhi laka wita, kedua-dua paha ibulah yang menjadi tilam bantal kamu. Letak menangis, letak menangis, oh rupa-rupa nak kena ulik. Tengok, halus masuk kan? Nah, kemudian wa thadi laka siqa, kedua-dua susu ibulah yang menjadi mangkuk pinggang kamu. Kamu lapar ke, kamu haus ke, kamu dahaga ke, maka susu ibulah yang menjadi pinggang mangkuk kamu. Maknanya wahai Azhar, ibu ni jaga kamu daripada cik merah sampai kamu nak mati hari ni. Oleh yang demikian, sila dengar nasihat ibu yang terakhir sebelum kamu mati. Apa dia? Mus ala dinin nasrani fahuwa khairul adyan. Silalah mati atas agama Kristian, kerana agama Kristian sebaik-baik agama. Ustaz masa tu belum lagi hak pulih pening, ya Allah, Islam ke Yahudi, Islam ke Yahudi. Datang pula mak, exactly wajah ibu daripada hujung rambut sampai hujung kaki, pujuk rayu, saiwa psychological ustaz ni dengan penuh kasih sayang dan sebagainya, minta supaya supaya ustaz mati Kristian. Takkah mabuk jadinya? Maka mabuk telah disebut sakratul maut. Tengah-tengah macam tu, datang lagi grup yang ketiga, al-ahbab, al-mayyitin, al-baghi, lanau nushafi dari dunia. Datang pula grup yang ketiga, yang ni lagi mengancam. Siapa dia? Grup ketiga ni ialah syaitan yang berupa para ulama yang hebat-hebat, yang kita respect, yang kita kagum, yang terkenal alimnya mereka, waraknya mereka, takwanya mereka, yang telah meninggal dunia sebelum kita. Contohlah, kalau kita kat Malaysia ni, mana dia ulama besar yang telah meninggal dunia, yang kita kagum waraknya dia, ikhlasnya dia. Siapa dia? Okey, Allah yarham Tok Guni Aziz. Datang tu dengan rupa Allah yarham Tok Guni Aziz, dengan jubahnya, dengan serbannya, dengan bawa kitabnya, datang. Azhar, ni Teguh ni Aziz ni, aku dah mati dan pengalaman mati ada padaku. Alangkah menyesalnya aku mati sebagai seorang Muslim, sebab sesebenarnya agama yang diredai oleh Allah bukan Islam, tapi sama ada Yahudi ataupun Kristian. Ya Allah, tu dia. Tengok, ya Allah, sebiji Allah yarham Tok Guni Aziz, sebiji Allah yarham Datuk Harun Din, ha tu dia, sebiji Allah yang macam Allah yarham Datuk Ishak Bahrum, orang-orang yang kita kenali, baiknya mereka, waraknya mereka, tak ada kepentingan duniawinya mereka. Semuanya mari pujuk kita supaya mati tergelincir daripada tauhid kepada syirik. Bila masa ni berlaku ni? Bukan masa sihat, bukan masa sakit, bukan masa tenat, tetapi masa, tidak masa nazak, tapi masa sakratul maut.
Ini adalah bicara yang mesti kita lalui. Sama ada kita nak ataupun tak nak, setiap seorang kullu nafsin dha'iqatul maun, pasti kena merasa.